Hey guys, sebelum kalian nonton dramanya, aku ada info sedikit nih. Untuk akun TikTok asli aku cuma satu ya, pastel coklat 16. Dan akun asli Instagram aku juga cuma satu, pastel underscore coklat underscore SSS. Jangan sampai salah follow ya, terima kasih. Oh tuh, apa? Mau nih, enak loh. Enak nih. Ailin, Ailin lagi main apa sayang? Ailin. Mau nih, nih mua. Nih, enak loh. Nih, Ailin mau nih mua, enak loh. Oh, mau beli. Emangnya mau beli apa? Li onat, weh. Donat sama kue, buat siapa? Buat mama. Papa, Bimin, Ucing. Bin Jauh sama Bin Bu gak dikasih. Tuh, mereka udah ngeliatin Ailin semua loh. Oci, gue ya. Iya, ditungguin ya donatnya sama kuenya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Selin, Alan, dan Ailin. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ailin mau naik kapal laut loh. Jadi, kita itu besok mau ke pulau kecil. Jalan-jalan ceritanya. Nah, pergi ke sananya itu dengan naik kapal. Tapi nggak cuma kita bertiga loh, guys. Ada Eri dan mama papanya juga yang ikut. Yeay! Oh iya, bagi yang belum tahu, mama papanya Eri itu sahabat aku sama Alan. So, ikutin kegiatan kita ya. Loh, Mbak Ailinnya kenapa? Iya, siap aja. Oh, istirahat. Kalau gitu mama beresin ya mainannya, oke? Oke. Udah siap atau belum istirahatnya? Bantuin mama yuk beresin mainan. Iya, diambil bolanya, pinter. Sini, kasih mama bolanya, sini. Ya, pinternya anak mama papa. Ola mo. Iya sayang. Sini bolanya. Sini. Bercanda ya sama mama. Ini. Ala. Satu, dua, tiga. Udah beres semua mainannya, udah masuk ke dalam box. Ailin, kita mandi ya, bentar lagi papa pulang loh. Ailin. Kita mandi ya. Nggak. Loh, kok enggak? Udah sore loh, bentar lagi papa pulang. Duk Jani, mau mimin. Bin pasti nyuruh Ailin mandi juga. Yoyo, kita mandi. Nah gitu, sini sama mama. Loh, mau kemana Ailin? Sama mama loh, sini. Mau main kejar-kejaran nih ceritanya sama mama. Ayo Ailin, mama kejar ya. Ayo. Ailin, pelan-pelan sayang. Ya ampun. Kesenangan main kejar-kejaran ya guys. Di mana ya, Ailin ya? Bah! Gak bisa kabur lagi. Ayo. Sama mama kita mandi. Ayo. Udah. Goyang-goyang terus, Ailin. Ailin udah besar loh, nak. Udah. Ailin, ini anak mama papa. Ailin, gantian ya, mama yang mandi. Ailin, tunggu mama bentar di sini ya. Ya, ma. Ya. Pinter. Ma, Binbu tidur. Oh iya, tidur Binbunya. Ya, Binbu tidur, ngapain tidur? Iya,
ya, biarin aja Binbunya tidur. Kalau gitu Mama mandi dulu ya. Ya, Mama. Papa pulang, Aileen. Papa, Papa, gendong, gendong, Papa, gendong. Iya, sini Papa gendong. Papa, Minggu tidur, tidur ya. Oh iya, tadi main apa aja sama Mama? Main jalan sama Mama. Papa udah pulang ternyata. Gak tahu Mama. Aileen agak berbeda wanginya. Iya, ganti minyak telon. Kenapa? Kurang enak wanginya. Ya, enak juga. Tetapi lebih enak yang lama. Habiskan saja dulu ini, lalu kembali lagi yang lama. Jangan diganti-ganti lagi. Iya, iya. Jeli juga kamu ya. Padahal kan wanginya hampir mirip. Papa, yuk main sepeda, Pak. Sepeda, yuk, yuk. Iya, tapi Papa mandi dulu ya. Aileen main sepeda sama Mama dulu. Sebelum main sepeda, joget dulu, say! Sepedanya roda tiga, yeah! Omu, kamu tahu itu! Aileen, Aileen, nggak boleh marah-marah, sayang. Aileen. Angga, kesini sebentar. Angga! Yah, malah pergi dia. Udah, gak apa-apa. Nanti Mama marahin abang itu. Udah yuk kita main sepeda lagi. Jadi sedih. Udah, gak apa-apa. Aileen, Mama, Papa udah siap nih. Ayo kita main sepeda. Papa, dia ada banget. Anggu-angguin, Pa. Hah? Hah? Maksudnya? Ganggu-ganggu? Hah? Apa? Itu tadi, anaknya Mbak Rati, si Angga, biasalah gangguin Aileen. Oh, seperti itu. Nanti Papa marahin ya, abang itu. Ya sudah, kalau begitu kita main sepeda lagi, oke? Oke, oke, oke. Langsung senang dia. Ayo, ayo, kejar Mama. Bisa nggak kejar Mama? Ayo, ayo. Gantian, gantian, kejar Papa. Ayo, kejar Papa. Ayo. Apel, itu namanya buah apel. Iya, besok Aileen mau lihat buah apel kan? Apel? Elah, elah. Iya, benar. Apel warnanya merah. Pasti Aileen ingat pelajarannya Miss Novi sama Miss Dita ya. Mi Opi, Mi Ta. Iya. Ni Pa Ma. Itu namanya kapal. Besok Aileen mau naik kapal. Iya, kapal. Apel? Apel? Iya, betul. Pintar. Aileen, belum ngantuk. Ayo kita tidur sekarang. Apa itu kata Papa? Yuk kita tidur. Guys, kita mau tidur dulu. Aileen masih main-main aja tuh digendong papanya. Kayaknya bakalan susah nih ajak Aileen tidur. Dari tadi ngajakin main-main terus. Tuh, lihat guys. Aileen, ayo kita tidur sekarang. Mama. Iya sayang. Udah bangun. Mama masak dulu ya. Sebentar lagi siap. Aileen tunggu dulu di sana, oke? Oke. Mimin, mimin. Mimin, kamu tahu oto? Kamu yang aja, nih, oto, yuk.
main? Yuk, nih. 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 Nah, itu tanya ayahnya cam air. Ya, ya. Papa sudah selesai. Mana Aileen? Kok tidak ada suaranya? Aileen lagi ngapain? Oh, Aileen? Papa tahu, Aileen pasti lagi. Aileen lagi apa, Pa? Ini, Ma. Oh, lagi. Untung pakai Pampers. Bok sama Papa ya, sekalian mandi. Cepetan, Pa. Mumpung belum banyak itu. Lanjutin aja di kamar mandi. Mama belum siap masak. Iya. Bau sekali, Aileen. Papa. Ayo sama Papa. Bau. Aileen, Papa sudah siap. Oh, udah pakai baju, udah pakai bedak juga. Lagi sisiran. Oh iya guys, nanti itu kapalnya berangkat jam 3 sore. Dan aku juga udah nyiapin semuanya. Jadi entar kita tinggal berangkat aja. Ya, agak cepat sih kita berangkatnya. Papa? Iya, Ma. Mandi ya, terus kita sarapan. Oke. Po, ada air acuk tuh. Tidak, koper yang masuk sini kalau Aileen duduk di kursi. Guys, sekarang kita lagi siap-siap mau berangkat ke pelabuhan. Aileen, sini sayang. Papa mau masukin koper ke bagasi tuh. Aileen. Ya, Mama. Loh, kok duduk situ? Kotor nanti. Ayo berdiri sini sama Mama. Ya, ya. Ketawa. Aileen ikutin Mama ya. Halo teman-teman dan kakak-kakak. Yang bener dong. Aileen kan katanya baik budi. Ikutin Mama ya. Halo. Halo teman-teman. Men-men. Dan kakak-kakak. Dan kakak Aileen. Aileen mau naik? Naik kapal. Kapal. Ikutin ya. Ikutin ya. Yeay. Kita berangkat. Waktu tempuh perjalanan dari rumah aku ke pelabuhan itu gak terlalu jauh ya, sekitar 45 menit. Terus nanti kapalnya itu berangkatnya jam 3 sore. Rico dan Helen sudah di mana? Barusan Kak Helen chat udah mau sampai pelabuhan. Cepet banget mereka. Aileen ketiduran guys, karena ini memang jamnya Aileen tidur. Guys, sekarang kita udah ada di pelabuhan, lagi ngantri mau masuk kapal. Tadi kita udah ngelewati pos 1, tempat pemeriksaan tiket. Kalau Kak Helen sama Pak Rico, tadi katanya udah duduk di dalam kapal. Habis ini giliran kita yang masuk kapal. Apa-apa itu? Tidak apa-apa. Sekarang giliran kita, guys. Kok aku deg-degan ya? Tidak apa-apa. Sekarang udah
sudah di dalam kapal dan kita langsung mau menuju ke ruang tempat duduk. Aileen masih tidur. Selamat siang ibu, bapak, ada berapa orang? 2 orang mbak, dan ini satu anak saya, belum 2 tahun. Boleh saya lihat tiketnya? Oh, upgrade ke VIP class, itu ada di dek tengah, sebelah kanan ya ibu. Oke mbak, terima kasih. Yuk guys, kita segera menuju ke ruang penumpang. Apa ini? Oh, lobby. Iya, kita ke ruang penumpang dulu, kasihan Aileen biar tidur. Iya, iya. Tadi katanya sebelah kanan, oh berarti di sana. Scan dulu tiketnya, Pak. Itu Rico dan Helen. Oh iya. Hadeh, lamanya lo berdua. Loh, Aileennya tidur. Iya nih, Tante. Aileen, Aileen. Halo, Kak Eri. Adek Aileennya lagi tidur. Oh iya, duduk dulu yuk. Ya, jadi gitu deh, Sel. Ada-ada aja Kak Helen ini. Ih, kesenangan tuh anak, Kak. Lihat itu. Tuh, orang ngapain dari tadi kok? Udah dari tadi tuh orang begitu sebelum kami datang. Kayak gak sadar ada orang di sekelilingnya. Aileen. Aileen. Eri, jangan gangguin Aileen tidur. Gak apa-apa, Kak. Kayaknya Eri rindu udah lama gak ketemu Aileen. Aileen, bangun. Aileen. Aileen, Kak Eri. Seneng banget mereka berdua, Sel. Iya, Kak, kan udah lama mereka gak ketemu. Kapan kapalnya berangkat? Mungkin 15 menit lagi. Kita keliling yuk, Sel. Ayo. Mau kemana dulu nih, Kak? Langsung yang ke dek paling atas aja deh. Rame, Kak. Ya iya dong, Sel. Masa sepi kapal penumpang gini? Iya, iya. Duduk di mana nih kita, Kak? Keliling aja dulu. Di ujung sana aja, Kak. Ya. Rico mana, Sky? Lagi di toilet. Aileen, main apa sama Kak Eri? Yang di sana itu namanya laut. 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 Oh, itu Rico. Ih, kok malah berhenti di situ sih? Bukannya langsung ke sini aja? Pakai nyangkut segala lagi. Eri, dulu waktu Papa dan Om Alan kuliah, sering naik kapal laut. Kapal laut? Apa? Gendong, gendong Eri, Pa.
Duh, aku agak merinding. Hati-hati kok gendong si Eri di bawah laut itu. Iya, tenang aja. Papa, endong, guys. Aku endong. Aileen ikut-ikutan minta gendong. Tuh, Kak Eri, adik Aileennya jadi ikut-ikutan minta gendong kayak Kak Eri. Selin, fotoin kita dong. Oke, Kak. 1, 2, 3. Eri, dirangkul adik Aileennya. Tangan Eri. Ah, iya betul. Ya, taruh tangan Eri di bahunya Aileen. Di sini Aileen. Iya, pinter. Dekat sikit lagi. Ya. Mau foto ya? 1, 2, 3. Ih, lucu mereka berdua. Mas, minta tolong ambilin foto. Berani bayar berapa? Hah? Bercanda. Oke, 1, 2, 3. Kapalnya berangkat, Eri, kapalnya berangkat. Eri-nya manja banget. Lihat tuh adik Aileen makannya sendiri. Nggak juga nih tante, masih sering juga disuapin. Mau coklat? Bentar ya, mama ambil ke dalam dulu. Aileen bilang terima kasih sama mama sudah diberi susu coklat. Terima kasih mama. Makasih mama. Iya, sama-sama sayang. Eri juga bilang terima kasih tante. Makasih tante. Iya, sama-sama Kak Eri. Papa, mau aku apa, papa? Udah jadi kayak lomba aja nih mereka berdua. Lomba? Ada-ada aja Kak Helen. Selin, kita beli cemilan lagi yuk untuk di dalam. Silakan, Mama. Mau beli apa? Itu, Mbak, keripiknya 2. Aduh, kenapa, Kak? Kepala kakak pusing, Sel. Kakak mabuk laut. Nanti kita langsung masuk ke ruang penumpang aja ya. Iya, Kak, iya. Mama. Bangun, mama. Eri, tidak boleh mengganggu mama. Mama lagi sakit. Eri. Ma, Ate tidur. Ya, Ma.
Tante Helen sakit sayang, pusing kepalanya. Gak kuat Tante Helen naik kapal, makanya tidur. Ote, okit, okit. Maunya mama, maunya mama. Eri, mama lagi sakit loh. Udah sini sama papa aja. Kak Eri, kita main keluar yuk sama Tante Selin, sama Om Alan, sama Ade Aileen juga. Yuk, Kak Eri, yuk. Kita kemana ya? Oh iya, kita ke lobi aja. Mama. Kan Mama Eri lagi sakit. Kan ada papa yang jaga mama. Tuh udah sampai kita di lobinya. Tuh, lobinya. Atelin, Om Bil, Atelin, Om Bil. Oh iya, ada mobil. Masih ada kakak-kakak di situ. Bentar lagi kita ke situ ya. Banyak nih bukunya. Ada buku cerita apa enggak ya? Uwah. Aileen joget apa? Joget kucing, iya? Nget ucing. Uwah. Cing, emah. Oh gitu, joget ucing 1, 2, 1, 2. Adik, gemes sekali berdua. Siapa namanya? Kenalan dong. Aileen jawab, ikutin mama ya. Aileen kak. Aileen, ah. Lucu banget. Aileen bisa enggak gini? Gemes banget. Kalau adik ganteng namanya siapa? Namanya Erik, Kak. Erik bilang, "Erik, Kak." Erik, Kak. Halo. Ya udah deh tante, kalau gitu kita permisi dulu ya tante. Makasih ya tante. Oh iya, sama-sama. Bye-bye adik ganteng dan cantik. Hai, pa, dihelus, ilin, mama, ilin. Mama, ilin, angi-angi, tidak aja, ilin, adi-adi. Ngagetin aja tiba-tiba duduk di sebelah aku. Maaf, lagi ngapain mereka? Nggak tahu tuh mereka lagi ngobrolin apa. Loh, Aileen, Eri, mau kemana? Ikuti mereka, Sel. Mau kemana mereka, guys? Kita ikutin terus. Mau ngapain, Aileen, Eri? Omnya jangan diganggu loh. Tidak apa-apa, Bu. Halo, adik-adik. Halo juga, Om. Halo. Pergi lagi. Maaf ya, Pak. Permisi ya, Pak. Iya, tidak apa-apa, Bu. Aktif banget mereka berdua. Untung ada papanya Aileen. Kalau enggak, udah main kabur aja tuh turun tangga. Aileen uluan. Kak Eri duluan, iya. Aduh, disuruh duduk malah begini mereka, guys. Si
siapa itu ya? Lilin. Bo. Ajut Eri, Bo. Kak Eri terkejut. Iya sama. Ada Aylinnya sembunyi lagi. Lalu ketika sang pangeran datang ke istana putri, sang pangeran pun disambut dengan makanan yang sangat banyak. Aylin dan Eri abis didongengin Papa Alan langsung ketiduran lagi. Tuh Eri sama Alan di belakang. Sekarang kita mau pindah ke ruang penumpang. Udah lama tadi Eri ketiduran. Enggak kok Pak, baru aja. Selin, kamu mau melihat senja di luar? Iya ya, langitnya bagus. Ya udah sana kalau mau melihat senja. Sky, lo temanilah Selin, karena ada gue di sini yang bisa jaga Aylin. Beneran nih Pak, makasih ya Pak. Yuk temani aku, mumpung Aylin lagi nyenyak banget tidurnya. Aku tahu kapan terakhir kali kamu naik kapal. Memangnya kapan? Waktu kamu SMP. Kok tahu? Guys, sebentar lagi kapalnya berlabuh. Kurang lebih 30 menit lagi. Dan kita akan sampai di tempat tujuan. Tebak tempat apa? Jadi sekian dulu ya guys vlog dari kita kali ini. Terima kasih udah mau ngikutin kegiatannya Aylin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Bye. Cepetan yuk, aku takut Aylin terbangun. Iya. Thank you.